masa dekat Shanghai sepatutnya kita orang 4 hari je. Tapi dia jadi 8 hari sebab terkandas. Hari terakhir kita orang balik, penerbangan terpaksa di cancel, bukan ditunda, cancel. Airport terpaksa tutup sebabkan typhoon ni melanda kawasan Shanghai dan juga airport dia. Pengalaman tak balik raya haji yang saya tak boleh lupakan. Ah, tiba. Sepatutnya kita sampai Malaysia pagi raya haji. Tapi hari tu kita orang terkandas, hari ketiga raya haji baru saya balik Malaysia. So, extend 3 hari. Actually, hari kita orang batal penerbangan tu, kita orang tak dapat lagi tarikh dan juga tiket penerbangan next tu. So masa tu memang kelan kabut sangat-sangat-sangat sebab kita orang masa tu packing dah nak balik. Nasib tak check out je. Bila dah check out, kita nak tinggal kat mana? Merempat lah masa tu. So alhamdulillah, berbekalkan insurans dan juga doa, kita boleh balik. And during 3 hari tu, alhamdulillah lah juga kita orang boleh berjalan. Hari yang kedua tu dah tak ada typhoon dah. Tapi disebabkan impact dia tu, takut dia pergi lagi. So dia orang tutup sehari. Biasa benda tu dia macam angin yang kuat sangat-sangat-sangat. Dia tak hujan tau, dia angin yang kuat. Macam apa, sunny biasa, tapi dia angin tu kuat sangat. Masa kita orang dekat University Political Science Shanghai masa tu, semua orang dalam bangunan. Semua orang duduk dekat dalam rumah masing-masing, bilik masing-masing. Kita orang aje yang keluar. Payung yang kita orang bawa tu terbalik. Maksudnya dia ke arah sana. Payung tu sendiri pun tak boleh nak menampung angin tu. Saya dan kawan-kawan saya, kita orang tak duduk bilik. Kita orang keluar pergi ke kedai. Masa tu kita nak pergi ke salah satu, orang panggil chow shed dekat situ. Kedai serba neka dalam kampus. Buka je, tak ada masalah pun. Lepas tu masa tu tak ada orang. Memang tak ada siapa-siapa. Tapi kedai tu buka. Masa kedai tu buka, kita orang je customer yang ada. Makan Maggi lah apa benda semua. Macam tak ada apa yang berlaku. Tak nampak langsung orang Cina dalam tu. Dekat masa kita orang typhoon tu dekat Malaysia tengah mengalami hujan lebat berpanjangan. Untuk korang yang nak travel ke China ataupun mana-mana negara lah, okay, korang kena tahu yang negara tu punya risiko bencana. Tak kisahlah musim apa sekalipun, akan ada risiko bencana dia. And then korang kena make sure korang jangan panik. If lah let's say anything happen, jangan panik, just tunggu update. And then kalau korang berani macam kita orang, memang kita orang mencari bekalan makanan untuk malam tu sebab takut jadi apa-apa kan. So benda tu perlu. Sebab masa tu kita orang pun dah tak ada duit. Duit Malaysia, duit China memang kita orang nak habiskan sebab dah nak balik kan. So duit pun dah habis, apa-apa semua dah tak ada. Memang fikir nak balik je masa tu. Tapi jangan panik. So just tunggu update je.